mempersulit hidupku, kamu tau gak? Mempersulit hidup orang, kuburannya sempit. Halo teman-teman elitku, bolehkah aku duduk di sini? Are you gonna cry to your mama? Traveler, it's Genshin time. Setelah kita menikmati Summertime Odyssey, akhirnya di Genshin Impact kita bisa nyoba event Hidden Strife, di mana kita bisa nyoba diluk dengan kostum merah baru dia. Dandanmu kelihatan resmi abis, ya ampun Paimon. Wow, halo, kalian kangen sama bebang diluk? Nyah kue. Nih, api asmara diluk, boom. Oh, aku udah bilang belum kalau kostumnya di look itu lagi diskon 20%. Top up demi husbando gue, apa sih yang enggak. Dan gak lupa juga di wish event kali ini kalian bisa nge-pull Yoimiya beserta senjatanya. Akhirnya ya, kita udah sampai di fasenya Yoimiya. Oh! Wow! Panah asmara untuk kalian semua. Kalian semua dapat panah asmara dari aku. Firework! Boom! Jangan lupa bawa teman kalian biar bisa co-op, karena main bareng sama teman tuh lebih seru. I mean, biar teman kalian aja yang kerja, kalian mah tinggal klaim hadiahnya aja. Bukan aku lah yang ngajarin. Dan gak cuma itu, gak lama lagi kita bakal kedatangan update baru yaitu Sumeru, dimana kita bakal kedatangan karakter baru dan elemen baru yaitu Dendro alias elemen tanaman. Tapi kan data primogame aku kur. Tidak usah khawatir, kalian tinggal claim redeem code yang ada di layar sebelum tanggal 23 Agustus 2022. Moga tangan kalian wangi, travelers. Roll the video, please. Well, thank you. So, welcome. Kita akan main dari simulator. Ini adalah mod anggota OSIS, ya. Ini aku sangat excited karena selama ini tuh mod anggota OSIS itu cuma kayak semacam project gitu. Dan sekarang beneran ada orang yang buat modnya yang dari simulator yang anggota OSIS. Jadi Ayano bisa join anggota OSIS. Ini dibuat oleh Paul Lux, ya. Paul Lux, jangan lupa dikunjungin channelnya ya, dan bilang thank you Paul Lux gitu ya. Aku taruh semua linknya di deskripsi ya, soalnya dia niat banget bikin modnya Ayano Dian dari simulator. Jadi kita bisa ngerasain jadi anggota OSIS di kali ini. Gimana kabar kalian Windians? Sehat? Udah makan? Gimana ujiannya? Oke, okay, jangan lupa subscribe channel aku, please. Bantu aku mencapai 1 juta subscriber. Ayo dikit lagi. Dikit lagi kita udah mau golden play button, oke? Okay? Alright, akhirnya. Woo, hello everyone. Oke, okay, kita akan cari anggota OSIS dulu. Oh my god, I'm so excited. Mana kau, Ketek? Ketek. Aku lupa nama-nama anggota OSIS, astaga. Oh tunggu, sebagai anggota OSIS yang baik, aku akan pakai tas. Iya, aku akan ganti sepatu. Lihatlah itu, sepatuku udah putih, sepatu dalam ruangan. Karena aku akan menjadi murid yang baik. Oke, okay, demi anggota OSIS. Oh ho ho, hey Kokoro. Oh ya, ini dia nih, kita bisa tas sekarang. My top priority is to protect anyone in the school, no matter who and how. I have my reasons to believe that those 5 pauper girls are bullying other students, but the faculty won't listen to me. If you could somehow get me approved that these girls are indeed the bullies, I'd be very grateful. Okay, so Kuroko wants to have a proof that the bullies are actual bullies. Lower the students? What? Lower a student's reputation and take a picture of the bullies bullying this student? Oh, tunggu dulu. Jadi Kuroko di sini butuh bukti kalau para pembuli ini tuh sedang ngebully. Jadi tugas kita tuh sebenarnya kita harus membuat salah satu siswa reputasinya rendah gitu supaya dibully, dan kita harus foto. Terus nanti foto kita kasih ke Kuroko kalau oh ini loh buktinya. Kok kayaknya kita perlu kambing hitam deh di sini. Demi join anggota OSIS, apapun akan aku lakukan. Walaupun caranya curang banget ya, licik banget ya. Oke, aku akan terima. You will? Thanks. You're contributing to the safety of the others. Hey, Aoi, Aoi, sini kamu. Aku pengen kenalan sama kok nggak bisa. Excuse me, kok nggak bisa? Halo? Kok nggak bisa diajak ngomong? Bagaimana dengan Ketek? 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 Ketek, hey, hari ini deodoranmu wangi sekali. Wait, aku gak bisa ngomong sama dia. Ow, oh thank you, sudah lama sekali tidak diketekin kamu. Wait a minute, kok aku gak bisa ngajak dia ngomong? What? Excuse me. Okay, alright. So kita akan mencari kambing hitam dulu. Kita perlu satu siswi. Kita akan rusak reputasinya supaya dia diganggu sama para pembuli. Habis itu kita foto. Dia diganggu dengan para pembuli. Mereka-mereka ini. Jadi siapakah yang akan kita jadikan kelinci percobaan kali ini? Siapa ya? Susah sekali ya memilih korbannya. Aku tahu, Kokona.
aku kok gak bisa ngomong, ah, aku minta tes kamu please ya. Look, the cat dragged in trying to get on my good side, huh? Ya, aku kan pengen kenalan sama kamu, aku pengen jadi bestie kamu. Well, those 5 blonde hair thugs have really been getting on my nerves lately. If you want to impress me, beat all the, oh my god, cepet banget. And don't get me wrong idea, I would do it myself, but if anyone sees me, I get fired from the student council. Oke, okay, jadi si Awi pengen kita menghajar para preman. Prove her wrong, be careful though. So kita harus mengalahkan 5 preman ya, untuk membuktikan ke Awi kalau kita itu kuat. Oke, okay, no problem. Otot ini ada untuk sesuatu, oke, okay? I'll believe it when I see it. Aku akan percaya kalau kau berhasil mengalahkan mereka. No problemo. No problemo. Kurang si Akane sama si Ketek ya, Shiromi. Shiromi, tesmu please, aku minta tugas dari kamu please. Oh my god, aku belum bisa berteman dengan si Shiromi. Aku belum bisa jadi bestinya dia. Oke, okay, so kita akan menghajar dulu para preman ini untuk menyelesaikan misinya si Aoi. Hey! Too close. Too close. Ayo berantem sama aku sini. Sini kau botak jelek. Sini kau. Come on. Come on, get away. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jangan salah pencet. Joss. Joss kue. Nyah kue. Loro Thomas. Itai deshi. Are you gonna cry to your mom? Are you gonna cry to your mom? Giliran kau, cepat sini lawan aku sini. Ram, punk. Ayo sini, aku punya otot. Ya, aku punya otot yang cantik untuk membuatmu jadi cantik. Gimana sih? Oke. Okay. Oh, boom. Boom. Mm. Boom. Mm. Sakit kan? Oh, 2 kali aku tidak terluka sama sekali. Ayo, ayo, ayo. Ayo lawan sini aku, ayo. Come on. Kakate koyo boge. Oke, come on. No, no, no. No, 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 no. Hey, aku ini, aduh, si Ketek. Ketek, aku bisa jelaskan Ketek. Telat kamu Ketek, telat. Si Ketek tuh pengen ngelerai aku. Dia ngeliat kita berantem, mana si Ketek? Oh, telat. Hey, 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 aku bisa jelaskan. Ini untuk misinya si Awi, oke Ketek. Aku bisa minta tesmu, yes. Minta tugasmu dong. Yeah, I do have something to ask. I need a device that helps me to record students' conversation. What? Dia butuh alat untuk merekam pembicaraan para murid. If you find something like that, let me know. Wow, kamu kok tindak kriminal sekali ya. Shiromi Torayo, she wants to record students' conversation. Get her a set of recording device. You can either buy one in the street or buy one online. Jadi Shiromi Torayo sih ingin alat untuk merekam pembicaraan para murid-murid. Jadi kita harus nyediain alat merekam ya. Oke, okay, no problem. Aku harap sih gak mahal. Kita biarin si Ketek pergi dulu. Pergi, shu. Yap, aku tidak melakukan hal yang mencurigakan di sini. Aku cuma lagi nyantai. Lagi nyantai, nyetatus, nyetori Instagram. Oke, si Ketek udah pergi. Oke, okay. Ayo bertarung sama aku sini, cepet. Oh, suckers. Nyah. Are you gonna cry to your mama? Joss. Mama ni yobe. Oke, okay, misinya Awi udah. Kita cuma perlu, oh ya, Akane belum. Kita belum minta misinya si Akane. Jadi kita cuma perlu recording device. Oh, tunggu, apakah si InfoChan punya recording device? Ini bukan. Oh no, aku gak punya. Oke, kita ini dulu, kita kumpulin poin dulu. Bentar, kita akan set bug. Bentar, wah ini akan jadi hari yang sangat-sangat sibuk sekali. Oke, permisi, simase, set bug. Oke, oke, aku udah dapat 5 poin. Ini directional mic. Dan apalagi, kayaknya gak ada ya. Iya, headset. Apa kita perlu headset? 5, oke, okay, kita perlu pasang penyadap lagi. Oh ya, ini setback. Oke, okay, good. 5 lagi, oke, okay, headset. Oke, okay, terima kasih paketnya. Thank you. Bintang 5 untuk si InfoChan. Ini anggota OSIS kalau dicari kok susah bener. Mana sih mereka? Yo. Mereka tuh selalu ada di saat aku tidak butuh mereka. Kalau dicari aja, tak ada lah mereka. Mana mereka? Ah, Akane, minta misimu Akane. Akane, gimana caranya mendapatkan hatimu Akane? Come here. Come here. Akane. Oh tunggu, aku mau ganti personality. Chill, no, kita harus serius. Wah, pede, yo, anggota OSIS tuh harus pede, iya kan? Lah, Akane mana? Akane. Oh itu Awi, misi udah selesai Awi. Chodo yokatta, come here. Nah, oke, okay, udah selesai. Wah, I definitely wasn't expecting that. You taught them a really good lesson. Looks like I underestimated you. Ya jangan remehkan aku, Awi. Aku ini kuat loh. Yes, Awi udah selesai. Alright, si
Mana tadi si Akane? Akane? Lah. Oh boy. Oh, ini dia nih Kokona nih. Ntar aku mau foto dia karena aku akan jadiin dia kambing hitamku. Aku akan bikin dia yang dibully. I'm so sorry Kokona, I love you. Oke, aku akan save dia. Sekali lagi Sen. Oke, Kokona, kita udah dapat infonya. I love you. Oke, enggak juga. Oke. Mana loh? Akane mana? Oh, turun ke bawah kah? Oh boy. Oh boy boy. Oi, Akane, astaga, nyari kamu tuh udah kayak nyari setan tau enggak sih, astaga. Akane, Akane. Oh my god, finally minta misimu. Oh my god, no. Minta misimu Akane. No, are you kidding me? Yaudah aku mau foto dia dulu. Foto. Hey, hey beautiful girl. Let me take a picture of you, thank you. Oh dear, I do struggle with a problem. Ya kamu ada masalah apa, Akane? My mom went a business trip and she will get back this weekend. While she was off, I borrowed one of her most precious jewelry. Yesterday I was going to return to its place, but I realized that I've lost it. Oh, she would get so mad if she ever finds out. I really don't know what to do. Oh, jadi si Akane Toriyasu itu pinjam kalung ibunya. Dan ibunya tuh sedang pergi libur dan hilang ya kalungnya. Oh no. Ceroboh sekali Akane. Akane Toriyasu has lost her mom's precious jewelry due to her air-hated personality. Oh my god. Get on her good side by buying her a new jewelry in the street. Wait, what? Aku harus beliin dia perhiasan emaknya? Are you kidding me? Perhiasan tuh kan mahal. Wait, what? You'll be willing to buy me a new jewelry by the time my mom gets back? Oh, cepet banget, woy. Belum selesai ngomong. Okay, fine, whatever. Oke, so kita akan berbaik hati ya. Kita akan berbaik hati untuk membelikan kalung ya, untuk mengganti kalung mamanya yang hilang ya. No problem. Demi anggota OSIS apa sih enggak? Oh, tunggu dulu. Aku tuh pengen gosipin si Kokona, tapi nanti reputasi aku jelek. Sedangkan tuh kalau reputasi kita jelek tuh kita enggak bisa masuk anggota OSIS. Susah tau enggak sih? Nice work. Oh, iya. Oh, tunggu. Kita bisa minta bantuannya si Infochan. What do you need? Oke, service. Ah, damage reveal reputation. Oh no. Jangan si Osana. Wait, fire student council member? Oh, kita bisa memecat anggota OSIS? Oh, mungkin enggak saat ini ya. Mungkin tidak saat ini ya. Karena aku pengen menjadi anggota OSIS, aku harus berteman dengan para anggota OSIS. Damage reveal ini tuh cuma si Osana, bukan si Kokona. Bisa kita milih? Oh no. No, malah si Osana. Yah. Ya reputasinya jelek tuh si Osana. No, that's not what I mean. Tunggu, kalau misalnya kita milih si Osana aja yang diganggu sama para pembuli, apakah si Rai baru akan membela? Oke, baiklah. Ganti. Kita tidak akan menjadikan Kokona sebagai kelinci percobaan. Kita akan jadikan Osana sebagai kelinci percobaan kita kali ini. Oke, aku akan merusak reputasinya si Osana. Oke. Oh no. Oke, bentar. Reputasinya si Osana tinggal berapa? Reputasinya si Osana reputasinya tinggi cuy, Osana. Wah susah ini. Wah ini Kuroko misinya susah tau gak sih? Kokona juga tinggi reputasinya cuy, sama aja. Kamu tau gak sih kalau si Osana itu tuh diam-diam tuh suka melakukan kekerasan loh. Sebenernya cuy, I can get a lot of people, I guess. Oh aku gak suka orang yang kayak begitu. Nice. Oke kita akan gosip. Oh reputasiku jelek sekali. Gosip, kita akan gosipin si Osana. Hey, aku punya gosip yang hot sekali hari ini. Oke gosip Osana, gosip, lalala. Oke kita akan gosip. Ini akan jadi monoton ya, karena aku akan gosipin dia terus menerus. Oke reputasinya 19. Oke. Alright, gosip lagi. Gosip. Oh no, okay, aku akan curang sedikit, I'm so sorry. Aku akan naik reputasiku tinggi. Reputasiku tinggi. Nah, reputasiku udah maksimum. I'm so sorry. Itulah gunanya debug menu. Okay, aku akan gosipin si Osana lagi. Aku akan gosipin dia. Dia suka kekerasan. Lalala. Oke, minus 16. Hey girls. Aku punya gosip bagus loh. Oh, para pembuli. Hello. Ada gosip bagus nih. Kayaknya suka banget kan. I can get a lot of people like that. Oh, mereka ini hipokrit banget. Mereka bilang, aku gak suka cewek yang melakukan kekerasan. Padahal mereka sendiri juga melakukan kekerasan karena mereka pembuli. Oh, hey Osana. Aku sedang tidak gosipin kamu kok, Osana. Hey, anggota gardening club. Aku ada gosip nih. Si Osana tuh gak suka berkebun. Iya. Okay. I can get a lot of people like that. Exactly, bestie. A few moments later. Aku harap besok si Osana diganggu para anggota pembuli. Jadi bisa aku foto. Okay, untuk membuat si
Kuroko terkesan. Oke, saatnya kita pulang. Kita akan ke town dan kita akan belanja-belanja barang-barang untuk para anggota OSIS. Oke, kita udah di town. Saatnya kita belanja. Electronic store. A set of recording devices enables you to complete Shiromi's task. $79? Are you kidding me? What? Uangku cuma $10. Uangku cuma 100 ribuan. Peralatan ngerekamnya 1 juta. Gila. Terbiasa barang mewah ya gini nih anggota OSIS nih. Aduh, Shiromi, duit dari mana segitu banyak? Oke, bukan jewelry ya jewelrynya sih. Ini bukan precious jewelry. Are you kidding me? $158, 2 jutaan. Bruh, anak SMA mana punya duit 3 juta dalam sekejap mata? Aduh, biasanya anggota OSIS nih ya. Anak buahnya si Megami Saiko nih ya. Aduh, maunya tuh barang-barang mahal. Wah, jadi anggota OSIS harus modal, astaga. Kita harus ngumpulin duit dulu. Oke, aku akan kerja jadi maid cafe. Oh my god, aku kerja. Oke, demi mendapatkan hatinya para anggota OSIS. Oh my god, no problems. Saatnya cari duit ya. Irasshai mase, minta uangnya please. Dia pesan onde-onde. Oke, akhirnya oke, kita dapat 141 ya. Oke, lumayan lah ya. Kita bisa beli recording device. Oke. Kita pergi ke town dulu ya buat beli recording device si Shiromi. Oke. Permisi, minta please. Thank you. Oke, kita udah menyelesaikan misinya si Shiromi. Kita masih kurang duit lagi sih. Oke, 158. Oh my god. Akane. Nih pesenanmu nih. Nah, udah. Phew, now I can finally record students' conversation without having to remember them. You did not hear that, by the way. Ooh, evil, mau kamu apain, ha? Oke, dia pengen merekam percakapan para siswa-siswi. Buat apa? Sus banget sih kelakuanmu. Oke, cuma dua lagi. Oke, kita hanya perlu tambah duit lagi. Oh, kita bisa beli wad of cash, kan? Ah, wad of cash. Yes, 10 poin untuk $100. OMG. 10 poin setara dengan 1 juta. Enak banget ya. Jadi kaya tuh di sini enak banget, astaga. Minta duit lagi dong. Tantar, kita akan ngelihat si Info-chan jatuhin uang kita dari atas itu. Oke, pesen lagi dong, pesen uang lagi dong. Drops, wad of cash. Oke, mana duitnya? Lihatlah itu, uang jatuh dari jendela ya, literally. Info-chan minta duit lagi, please. Hujan duit lagi, please. Oke, lihatlah itu, uang jatuh dari langit. Thank you, Info-chan. Oke, oh my god, masih kurang. $131 masih kurang lagi. Oke, minta duit lagi please. Duit lagi please. Thank you. You too. Oke, yap, 151. Kayaknya kurang deh. Minta duit lagi terakhir deh. Oke, poinku habis nih. Oke, terima kasih. Duitnya banyak ya si Info-chan. Oke, uang kita cukup buat beli perhiasannya si Akane. Kita cuma tinggal nyelesain urusannya si Osana. Wait a minute. Osana kelasnya di mana? Woi, Osana kan sebelahku. Mejanya sebelahku. Tunggu, Osana udah masuk kelas? Hey, kalian nanti gangguin Osana kan? Apa kita perlu gosipin lagi si Osana? Kita gosipin lagi si Osana. Tahu enggak sih Osana itu tuh suka kekerasan. Iya. Oh, I can't get along with people like that. I know, bestie. I know, right? Oke, reputasinya Osana udah minus 100. Aku harap aku enggak berlebihan ya. I don't know, udah minus 100. Oke. Aku harap dengan ini si Osana akan di-bully. Akan digangguin para anggota pembuli. Jangan ditiru, oke? Jangan ditiru, oke? Membuli itu tidak baik, merundung itu tidak baik, oke? Jangan ditiru. Ini hanya game, ini hanya hiburan, oke? Alright, so kita akan coba tunggu di sini deh. Kita akan percepat waktunya, coba. Kita akan tunggu. A little longer than a few minutes later. Oh no! As Osana kira endure the bullying and the harassment? Oh no. Wait a minute. Aku harap Osana besok diganggu ya. Tunggu dulu. Wait a minute. Aku nggak membuat kesalahan kan? Oh no, jangan bilang aku membuat kesalahan. Oke, kita akan beli ininya dulu, perhiasannya si Akane dulu. Akane, jangan dihilangin lagi di perhiasan ya. Ampun, dan ini mahal banget ya. Udah aku beli. Oke, alright. Aduh, aku harap besok Osana masih ada. Tunggu dulu. Kalau minus 100 bukannya Osana pindah kelas, pindah sekolah? Oh no, apakah aku membuat kesalahan? Kayaknya aku bikin kesalahan deh. Oh no. No. Loh, Osana ngilang? Wait a minute. Itu Osana, oh my god Osana. Kamu ternyata masih di sekolah, oh my god Osana. Oke. Aku akan menanti kamu diganggu sama para ini ya, pembuli ya, oke. Oke, saatnya kita akan mencari si Akane. Akane. Nih, mana Akane lah? Akane? Akala. Are? Akane-san?
Akannya dicari, ngilang dia. Kamu di sini? Gak masuk kelas? Oh my god. Susah banget. Misinya Kuroko yang paling susah. Oh my god, Akane. What do you mean? What? Loh, tesnya? Aku udah beliin loh. What? Akane-san. Kesel banget. Akane, aku udah beliin kamu perhiasan, jangan curiga sama aku terus. Oh my god, stop it. Akane udah capek-capek ngumpulin duit. Ini ambil perhiasanmu. Ambil perhiasan ibumu, Akane. Gak ada pilihannya, gak ada pilihan tasnya, gak ada pilihan misinya. Adanya love, are you kidding me? Akane. Oh my god, jangan curiga sama aku tuh pengen dapetin hati kalian. Oh my god. Stop this. Oh, Akane-san. Oh my god. Totte yo, boge. Oh my god. Kono necklace totte yo. Oh my god. Gak ada pilihan. Are you kidding me? I just going to stand there. No. Ambil ini permata ibumu. You know what? Aku akan ulang semuanya. Okay, oh my god, ini sekarang udah jam 9 malam. Aku bener-bener ngumpulin uang, aku ngumpulin poin. Itu aku gak curang ya, aku gak pakai debug menu. Okay, aku udah beli recordingnya si Ketek. Saatnya kita beli jewelry-nya si Akane. Oh my god, gue kerja keras banget loh. Gila, ini kalau gagal lagi, aduh, nggak tahu lagi deh gue. Aku mungkin sebelumnya mungkin kenapa nggak bisa tesnya itu abu-abu, itu karena mungkin karena aku pakai debug menu. Tapi nggak tahu deh, aku udah nyelesain misinya si Aoi, aku udah ngalahin para preman, tapi tuh nggak ada pilihannya juga gitu loh. Excuse moi, okay? Dan aku udah... Ini ya, ngerusak reputasinya si Honda Puresu. Dia jadi kelinci percobaanku ya. Dia jadi domba hitamku kali ini. So, mana si Honda? Aku akan menantikan Honda digangguin sama si para pembuli. Yeah. Okay, ini aku bener-bener aku gak curang ya. Aku gak pakai debug menu, bener-bener. Aku ngumpulin semuanya secara natural ya. Okay, mejanya si Honda Puresu tuh di sini. Ya, di kelas 1-2. Ini kelas 1-2 ya? Ya, kelas 1-2 sampai hafal kan gue. Nah ini dia. Kita tungguin dulu ntar anggota OSIS. Aoi, misimu udah selesai loh, Aoi. Aoi. Oh my god, kok gak ada sih? Ngawur. Iya. Oh tunggu. Ini. Udah selesai. Okay. Udah selesai. Okay, apakah mereka akan ganggu kursinya si Honda Puresu? Yes! I knew it. Okay, aku pengen foto mereka dulu satu-satu. Okay, aku butuh foto mereka satu. Oh no. Hey, look at this. Okay, block face. Agak dinget. Okay. Nah. Hey, come here. Oh no, I'm sorry, didn't mean to. Oh no, gak bisa. Okay, nah. Ini, aduh, gak bisa. Aduh. Tuh, mereka nulisnya gak bener tuh. Itu tuh gak bener tuh. No, not skirt. Oh my god, hey, kejam sekali kalian ya. Gak boleh ditiru ya, gak boleh ditiru. Hey, look at here, aku butuh buat nandain kamu, thank you very much. Okay, si Honda, okay, si Honda Puresu, dia adalah kambing hitam yang paling gampang. Okay, mana si Akane? Akane... No, kok gak bisa? What? Toyukoto desu ka? Why? Nande dekinai no sa? Mou konna ni hishi ganbatteru no ne? Aku udah ngalahin para preman, kenapa tidak bisa? Okay, you know what? Aku akan ngalahin preman lagi. Ini yang kedua kalinya, aku akan berantem lagi sama si preman. Okay, kita tunggu si Shiromi pergi dulu. Yang penting aku udah dapetin hatinya si Shiromi. Bye. Pergi. Nyah kau dari sini. Enak aku sama kalian. Pergi. Aku udah nyelesain tasmu. Okay, good.
temanku nambah. Aku udah berteman dengan 10 siswa-siswi lebih ya. Udah berteman, udah aku selesain tesnya semua. Semua! Kok minus 9? I'm not in top form. Oh my god! Oh my god! Aduh, kamu ngurus reputasiku. Pergi kau. Oh my god. Aku tuh pengen tak. Sini, boge. Itayo kono game. Itayo zenbu. Mentukse. Akane aku udah beli jewelry. Are you kidding me? Kamu butuh berapa jewelry lagi, Akane? Udah selesai. Oke, tinggal Kuroko sama si Akane. Akane-san! Mau anta no necklace wa katta yo. Kimi no okasan no necklace katta yo. I have to. How is really? Nayanen. Oh my god, anything I do for my reputation, man. I already bought the necklace, Akane-san. Are you freaking kidding me, my man? Ini kalau gagal aku nangis ini. Oh, is it time? Yes, ada suara ketawa. Oh no. Wait, y'all, wait. I evidence. Ya ampun, gurunya kenapa enggak? Oh my god, this is the bullying. Oh no, belum. Oh no. Hey. Gurunya tadi tuh, gurunya kan keluar kelas ya. Itu gurunya cuek banget, astaga. Padahal di sini ada pembulian gitu loh. Eh, jangan membuli orang, oke? Okay? Jangan merundung. Jangan dilakukan. Ini hanya game, ini hanya hiburan, jangan ditiru. Yang jelek-jelek tolong jangan ditiru, oke? Okay? Sekali lagi. Aku tidak membenarkan tindak pembulian. Oke? Okay? Aku tidak membenarkan tindak pembulian. No! Mana cepet. Oh no, safe. Not yet. Oh, that's terrible. What? Why skirt? No. Proof of bullying, safe. Yes, aku udah punya buktinya. Yes, this is. I'll inform the faculty right away. I remember your help. Okay, dapat. Oke, okay, udah 3 selesai berarti ya. Kurang Akane. Yes! Yes! Woo! Oke. Okay. Tinggal Akane. Aku tuh udah beli kalung emakmu, Akane. Akane, take this. Why? Kurang Akane doang. Ini aku save. Ini kalau bermasalah lagi, I'm gonna cry. Ini kalau bermasalah aku nangis. Sumpah ini video sakit banget dibuat. Kuroko, aku minta fotomu. Thank you, you're pretty as always. You are pretty. Kamenaga-san, pretty. Yes, sorry Himari Fujita. I'm sorry for doing this. Oh my god, jangan ditiru, oke? Okay? I'm sorry, aku butuh uang. I'm so sorry, aku butuh uang. Oke, okay, aku butuh modal buat masuk ke anggota OSIS. I'm so sorry. Oke, okay. I'm so sorry. Terrible. Aku melakukan hal yang tidak terpuji. Terrible way to get money. 2, oke. 162, oke. Ini yang terakhir. Aku udah punya cukup uang buat beli jewelry-nya si Akane. Kalau nggak bisa lagi, I'm gonna cry my guts out. I'm not kidding anymore. Oke, aku pengen naikin reputasiku dulu. Aku pengen caper sama mereka semua. Hey, lalala. Aku akan beli sekali lagi. Oh, aku udah beli loh. Are you kidding me? I'm gonna cry, senpai. Semoga hari ini berhasil, senpai. Yoroshiku negaishimasu. Please, aku cuma pengen join anggota OSIS, Akane. Jangan persulit hidupku, kamu tau. Gak mempersulit hidup orang, kuburannya sempit. Yes, akhirnya. No way, this is unbelievable. I'll forever be grateful to you, dear. Yes! Yes! Hey, kau cantik sekali hari ini. Oh my god. Oh my god. Berhasil. Tos. Puas banget, astaga. Oke. Permasalahan berikutnya adalah gimana caranya aku masuk anggota OSIS. Kuroko itu ketuanya kan. Oke. Okay. Nih aku enggak punya fotonya si Shiromi. Aku enggak punya fotonya si Ketek, tapi yang jelas aku udah berteman dengan mereka berempat. Aku udah dapetin hati mereka semua. I work so hard. Aku bener-bener kerja keras loh. Aku enggak curang. Aku enggak pakai debug menu. Yes! You'd like to join us? Think twice before answering. Yes! Kita join anggota OSIS! Woo! Ayo!
akhirnya kita berhasil join anggota OSIS. Okay, if Aina joins the student council, you will be able to command any student to do favors for you without having to befriend them first. Jadi kalau misalnya kita jadi anggota OSIS, kita bisa nyuruh-nyuruh semua murid tanpa kita harus berteman dengan mereka. Student will let their guards down around you and you will be allowed to be 30 minutes late to class. Jadi siswa-siswa tidak akan lagi curiga kalau kita bawa senjata dan kita boleh terlambat 30 menit ya. Kita boleh terlambat 30 menit ke kelas ya. You also gain the ability to walk anywhere without ever getting in trouble for trespassing. At last, you will unlock a new weapon. Dan kita akan mendapatkan senjata baru kalau kita join anggota OSIS. Will you join the student council? Well, yes, of course. Well, lately we've been thinking about adding a new member to the student council. We'll discuss it and figure that you would be a great candidate. Yes! Excuse me, Kuroko. Mana seragam anggota OSISku? Aku udah berhak kan activity, okay. We'll start our daily meeting around 5 while we wait. Would you like a cup of tea? So, kita harus masuk anggota OSIS. Ya, kita akan ke ruang OSIS di jam 5. I'm waiting for it. I'll be waiting. Kita akan nunggu di ruang OSIS saja. Kita nungguin mereka. Kita akan nungguin bestie-bestie aku. Aku sekarang orang elit, okay. Hormat padaku. Aku sekarang orang elit di sini. Ayano adalah orang elit di sini sekarang. Oh wait, anggota OSIS di mana? Aku waktu lupa tiba-tiba. Oh, kalau kita jadi anggota OSIS mereka udah nggak curiga lagi. Aku nggak didorong-dorong lagi. Oh, akhirnya aku dapat pengakuan. Kecuali mereka. Oh, Garote, Garout. Oh, ini senjata baruku. Okay. Nanti dulu. Aku nggak pengen cari masalah dulu. Okay. Lihatlah itu teh. Sekarang aku berhak minum teh di anggota OSIS. Aku berhak minum teh bersama para anggota OSIS. Aku berhak berada di ruangan ini sekarang. Naikin lagi ya, naikin lagi reputasiku. Look at that baby. Uangku banyak, reputasiku tinggi. Aku anggota OSIS. Look at that baby. Halo teman-temanku. Halo teman-teman elitku. Bolehkah aku duduk di sini? Oke. Kita akan ngobrol activity. Oke, jam 5. Oh wait. Kita nunggu di sini dulu. Oh. Mereka udah gak curiga lagi sama aku. As council related. Hello Aurigoku, apa yang bisa aku bantu untukmu hari ini? I don't trust the delinquents. I feel like they're always looking for a fight, especially today. So if you see one of them trying to pick anybody, stop them and feel free to crack their skulls if they resist. Okay. Ternyata belum selesai ya. Jadi kalau kita udah jadi anggota OSIS, kita harus menjalankan misi setiap anggota OSIS. Jadi supaya kita tetap diterima di klub OSIS. Jadi kita gak sembarangan gitu loh. Oke, udah jam 5. Alright. Hi, are you looking for something activity? We're about to start our daily club meeting. Would you like to join us? Yes! Club activities last until... Okay, sampai jam 6. Okay, kita berpartisipasi. Take your seat. Silakan duduk. Woohoo! The student council discuss the safety of the school and share information about some student. Okay. Jadi para anggota OSIS mendiskusikan keselamatan sekolah, keamanan sekolah, dan informasi mengenai para siswa-siswi. No problem. Aku udah terbiasa jadi intel ya. Hey. Ayano, okay. Kita akan pulang. Kayaknya besok pagi baru udah kita bisa pakai seragam OSIS kita. Dan kita official menjadi anggota OSIS. Aku tidak sabar untuk besok. Tidurku cepat. Tidurku nyenyak. Tiruku senang, okay? Aku gak peduli dengan Osana, aku gak peduli dengan Senpai. Aku hanya ingin jadi anggota OSIS. Look at that, Senpai. Terima kasih. Akhirnya aku berhasil jadi anggota OSIS. Let's go to school. Kita akan menjadi anggota OSIS yang baik. Oh, apa ini? Wait, what? Hey, Senpai. Do you ever have... I don't care, skip. Apa, mimpi buruk, I don't care. Aku anggota OSIS sekarang, Osana. Yeah, kita memulai pagi kita di ruang OSIS ya. Look at that. Yeah. Mana tepuk tangannya? Like dan subscribe-nya, thank you. Oh my god, I'm so happy. Iya, aku seneng banget lah. Aku kerja keras banget, tau gak sih? Aduh, puas banget, astaga. Okay, Akane, apakah kau ada tugas? Hah? Misi untukku? No? Tidak? Okay, fine. Kamu terlihat cantik hari ini. Walaupun kamu nyebelin dan kamu ceroboh, tapi kamu cantik hari ini. I don't care. Alright. Kalau kayak gini aku bisa, you know, I can attack. Bye-bye. Come on. Slow motion. Bye-bye, Akane. Bye-bye, Akane.
pick up. Oh no. Wake up. Cepat. Umpetin. Hey. Tutup. Close the door. Oh my god, close the door. Okay. Ketawa. Oh no. Aku terlalu gegabah. Oh no. Hello, Awi. Oh my god. Hey, di sini kotor banget, berdebu. Jangan masuk ke dalam sini ya, guys. Can you follow me, please? Enggak, kita enggak bisa. Kita harus cari tempat yang aman. Oke. Aku akan binasakan mereka. Aku akan binasakan mereka semua. Akane. Sudah tertidur pulas. Oh. Ooh. Hello, baby. Don't. No! You're fired! No! Aku ceroboh, aku dipecat. No. Nata, kamu ceroboh sekali, Nata. Well, at least aku masih bagian dari anggota OSIS. Oke. Aku enggak akan mengeliminasi mereka. Aku pengen dapetin mereka. Aku pengen jadi teman mereka. Oke, kalau enggak salah ada tugas dari Awi. Oh, yes. Hello, Shiromitra Yoshi. What can I help you with today? Ada tugas apa? It looks like lots of students enjoy spending time around the school plaza. You would really help me if you could. Well, if you want to record someone's conversation. Jadi kita harus merekam percakapan orang lain. No problem. Okay. So, aku harus ngerekam. Okay then. Apakah aku harus what beli alat rekaman dulu? Do I need to? Bukannya aku udah punya ya? Okay. School Plaza. Ada tugas darimu? No? Okay, kayaknya yang di hari sebelumnya tuh aku udah trigger tugas dari Awi. Secretly record. You need a directional mic? Are you kidding me? Okay, directional mic, no problem. Directional mic. What? You don't have enough points to afford that. Are you kidding me? Aduh, poinku kurang. Okay. Oh no, gimana? Aduh, hai. Nah, kalau kita masuk ruang guru, kita nggak dicurigai. Nice work. Alright. Aku pengen beli directional mic. Okay, buat misinya si Shiromi Torayoshi. Bener-bener deh, misi dari kamu itu sus banget ya, Shiromi. Dasar ketek satu ini. Okay, aku udah ambil directional mic-nya. Ini yang direkam. Okay, conversation recorded. Okay, kita ngerekam percakapannya si Himari Fujita dan temennya. Kira-kira mereka ngomongin apa ya? Apakah sebuah conspiration? I don't know. Wait, mana si Shiromi? Oh, Shiromi! Udah selesai nih! Misi dari kamu udah nih. Aku minta tepuk tangannya, please. Shiromi, nih. Setidaknya mereka udah gak curiga lagi sama aku. Hello, Shiromi. Loh. Aku udah loh. Udah loh, Shiromi. Aku udah selesai loh. Aku udah selesai record loh. Well, aku anggap sudah selesai kali ya misi dari si ketek, Shiromi. Okay, udah jam 5 dan aku nggak ada nemu para preman-preman yang bermasalah. Kayaknya dalam sehari itu cuma satu tugas deh dari satu OSIS. Kayaknya tadi aku nyelesain misi Shiromi. Mereka nggak ada yang berulah di sini. Okay, mungkin karena aku jagain kali ya. Whatever. But, ya okay. Alright, oh my god, aku tuh rekaman ini dari jam 7 malam. Sekarang tuh udah jam 10 malam. Gila, lama banget lah aku bikin video ini. Terniat, bener-bener deh. Okay, maaf terlambat. Gak ada tugas darimu? Okay, fine, saatnya kita masuk. Kita kegiatan sekarang. Okay, aku udah pakai baju OSISku. Aku ikut kegiatan. Take your seat. Okay, woohoo! Akhirnya selesai juga. I'm sorry, mungkin untuk misinya Awi aku gak ngelakuin. Tapi kalau kalian pengen nyoba main jadi anggota OSIS, aku taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa kunjungi channelnya, pembuatnya, didukung. Dan ya, aku harapkan enjoy. Oh my god. Okay, so itu tadi untuk Yandere Simulator. Aku harap kedepannya nanti di game officialnya kita juga bisa join dengan anggota OSIS. Dan aku penasaran bagaimana kalau kita menjadi bawahannya Megami Saiko langsung. Berarti ya masih banyak potensi. Dan kalau nggak salah ada mod anggota OSIS versi Mama Ryoba, Ryoba Aishi, mamanya si Ayano di tahun 1985. I don't know, aku lupa tahunnya. But ya, intinya
aku akan bikin yang versi mamanya di next episode. But ya, sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kita udah mau mencapai 1 juta subscriber. Sekali lagi jangan lupa subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Oh ya, aku juga bikin kompetisi di Instagram. Jangan lupa dicek Instagram aku. Aku bikin fan art competition. Juara satunya dapat 1 juta, juara duanya 500, juara tiganya dapat 300 ribu. Kalian yang suka gambar, kalian bisa ikutan lomba fan art aku Windians Agustus 2022. Aku taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa cek Instagram aku. Dan buat kalian yang suka bikin fan art aku, ya join aja, siapa tahu kalian beruntung dapat duit dari aku. So ya, terima kasih, arigato, matur suwun. Have a nice day, bye bye, ciao.